5. Tuh. 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 Hey. Tuh, rajang jing nih ketemu prajuritnya nih. Wih. Tuh. Awas lu dia digigit lu ya. Takut lu. Tuh guys, guys. Buset. Enggak gigit. Tuh guys, buset. Rocky lagi mantau nih guys. Guys, kita lagi berada di shelter Banten. Tuh, ini udah mau masuk semua tuh. Tuh, langsung masuk semua tuh. Guys. Tuh. Michael takut. Michael masuk gigi dia. Michael. Michael tidak takut. Wah, Michael penakut besar. Hey. Tuh, tertip semua, guys. Tuh. Ci, ini udah tahu kendangnya kemana ya? Tahu. Jadi nggak bakalan nyasar ya? Jadi kami latihnya mudah sekali. Oh. Melatih mereka mudah. Pertama waktu mereka pindah ke sini, kan masuk kandang masing-masing. Iya. Nah, kita latih hari ini kandang ini yang keluar. Kandang lain nggak keluar dulu. Oh, oke. Okay. Keluar, besok masuk keluar, besok kandang yang lain bolak-balik. Terus satu blok keluar semua, satu blok ini dulu keluar ya. Nah, terus dia kan tahu pintu yang terbuka cuma ini. Iya. Waktu masuk ya dia cuma masuk ke sini. Nah, besok blok yang lain okay. Baru rame-rame. Jadi dia hafal bloknya sendiri. Tuh guys, luar biasa anjing-anjingnya, Pak. Ada ratusan ekor loh. Tuh udah sunyi langsung kan, udah pada masuk semua tuh. Tuh. Hei, enggak boleh berantem, hei. Hei. Enggak boleh berantem. Tuh. Oke, benar-benar masuk semua. Tuh guys, langsung sunyi. Sunyi. Tuh. Apaan lagi? Kenapa Michael? Gue rekam kak. Kita. Bongal kan, pokoknya udah masuk. Kita antem lu baru. Di sini anjing semua tertib. Theo masuk, Faisal masuk, Melki masuk. Siapa? Vita masuk, Andi masuk. Siapa lagi? Yogi, Joshua, Bang Erik masuk. Lu punya netizen bilang, oh Sam itu paling top pelatih anjing, anjing pinter nurut. Baru 1-2 ekor anjing lu. Ini 500 ekor nurut semua, tuh, kan? Satu orang. Ya, ingat parah. Dong, ya. Parah betul. Asli nih ratu anjing ini. Namanya semua dihafal lagi, gila gak? Nah, di sini pertama kalinya kita ke tempat begini nih. Masuk, hei. Ci, ini namanya siapa nih, Ci? Lupa. Hah? Siapa? Oh, ini yang anjing sebelah sana si Ani. Ini siapa namanya? Ciput. Dari Ciputra. Ciputra. Dari Ciputra. Oh, ini nama anjing ini namanya. Rahasia kasih namanya sekarang, Om. Ya, sesuai daerah. 500 ekor. Ci, yang ini namanya siapa nih, Ci? Anjing ini. Ini. Ini bukan anjing. Ini bawahnya anjing juga, tapi kaget deh, suara ampungnya. Ini. Masuk, boy. Masuk ke kandang aja, ya. Tuh, guys, ini. Tuh. Kira masuk. Hey, sedap. Jadi harus nontonin dong, jadi. Ini deh, ratu nih. Ini. Jadi guys, ini mereka ini semua tertib nih. Udah tahu rumahnya masing-masing, iya kan Kax? Iya. Gimana? Kameramen, andalan.
kalau kak sebutan nama, sebutan nama, cowok pun nama aja. Iya. Eh, Teo masuk. Oh, Teo. Mesti banyak belajar lagi ya. Ya Bang Sean. Mesti belajar lagi nih. Ilmu lu belum apa-apa. Guys, kita di main sama Om Bobby nih. Aduh. Minta ampun kita. 500 ekor pertama kali nih gua lihat anjing sebanyak ini. Iya. Gila. Oh, iya. Teo sudah, Teo sudah. Andi diam. Andre, Neles, diam. Joshua diam. Sento nama jadi katanya sih buat ketemu teman-teman nama sih. Oh ini guys kuburan anjing tuh. Guys ini kuburan-kuburan yang udah meninggal dikubur di sini guys. Wah gila salut banget nih. Oh ini sana sini. Guys, jadi ini kuburannya dogi-dogi yang udah meninggal. Dikubur semua rapi di sini. Cicinya terbaik pokoknya. Semua nih. Hey guys. No comment. Luar biasa. Salut. Ada yang ngikut juga ya. Ini baru dikembangin kan kubur. Kemarin. Bukan. Oh ini baru kubur. Ya ini kemarin. Anjing sendiri aja. Anjing yang tua. Oh, ada yang kira-kira. Ini dia dalam vlog dong. Iya. Gimana sih? Jadi guys, ini apa usulnya enggak? Anjing yang sudah meninggal mereka makamkan di sini ini. Ini kayaknya baru meninggal kemarin, sayangnya baru ditabur bunga nih. Oh, di rumah. Rest in peace, istirahat dengan damai. Ini nanti dibikin nisan-nisan ya, gitu. Ya. Kasih. Namanya ya antar apa? Namanya. Ini berapa ratus meter ya? Ini tempat main mereka semua nih. Besar banget pokoknya guys. 1000 kurang nggak? 1000 kurang ya? Ya 1000 kurang. Jadi buat tahun lalu anjingnya meninggal nanti ya bisa tumpuk di sini. Ya dia bisa sekali-kali main di sini. Jadi anjing-anjing di shelter ya. Ini berapa hektar gitu? Berarti shelter. Kalau untuk area anjing ini 6.850. Semua. Bawa saya. Ini anjing aja. Yang sana-sana dalam-dalam sana rubi cari. Siap. Jadi guys, di sini total ada berapa rukam, ada berapa rumah buat mereka ini? Satu. Satu ini ada berapa ekor anjing, Kakak? Enggak tahu, tergantung. Masuk vlog. Tergantung. Siap. Ini salah satu kakak yang jaga anjing di sini sudah kakaknya. Kakak yang terbaik lah. Ini
Ini rumahnya mereka nih guys. Indah banget pokoknya. Mereka semua tertib. Joshua, vlog gigi Grante. Ini rumahnya mereka semua. Banyak banget pokoknya guys. Halo. No. Iya. Ini pekarangan mainnya mereka nih. Di sini juga ada guys. Oh, jadi ternyata ini per blok guys. Ini blok 1. Ada namanya blok 1. Blok 2 di sana. Ini blok 3. Ini blok 3 dengan kita ketemu punya kakak juga yang jagain dari timur juga. Dari Kupang. Kita dari Kupang. Sudah 3 bulan di sini. 3 bulan. Jadi selama 3 bulan apa yang kakak dapat di sini? Jaga ratusan ekor anjing ini. Ada 800 lagi ekor anjing. Mama. Tapi dong semua tidak baku bakalai ya, tidak ya? Tidak berantem. Tidak berantem, tidak. Semua baik-baik. Semuanya baik-baik. Semuanya ikut aturan di sini. Per blok itu ada berapa ekor, kakak? Kalau di sini punya kita 98. Di blok 3. Oh, jadi setiap orang dia urus blok masing-masing, ah? Ya, saya sama dia, dia punya 7 kandang, saya 7 kandang. Oh, mantap. Kita mau masuk, lihat dulu, kakak. Ya, di sini. Oke, kakak-kakak, mantap. Kakak Anton dari Flores. Kupang. Oh, dari Kupang. Bukannya buat ketemu fans vlog yang deklin yang ada di Kupang ini, katanya ketemu saudara-saudara dari Kupang. Dorang jaga anjing semua di sini paling banyak ini. Coba kita lihat dulu. Permisi. Ada 14 kandang. Oh. Ganteng. MP. Oh, ini namanya MP. MP. Dia punya MP ini. MP. Terima kasih ya. Saya lagi ini cek per blok-blok. Tadi kita baru lihat di blok 3, sekarang kita mau pindah ke blok sebelah lagi. Oh, guys. Ternyata vlognya marah. Kita kelamaan main di dalam. Oh, sabar. Kita mau cek blok 7 dulu. Terakhir. Oh, ini ada anjing kabur nih. Permisi. Aduh. Kaget, cok. Ah, ini blok 7. Dengan kakak juga dari Kupang. Mantap. Oh. Thank you.
Ini banyak banget. Oh, tidak boleh berantem, oke? Dan semua anjingnya baik. Ayo. Jadi guys, ini nih the queen dog of Indonesia. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Ting Ping Ping yang punya semua anjing di sini. Ibu ini merawat anjingnya pokoknya pakai cinta tanpa syarat. Terbaik. Jadi guys, kalian harus kesini nih. Nanti kalian jangan lupa ya follow Instagram Shelter juga. Rumah Singa TPP. Oke. Okay. Satu. Oke okay guys, ini raja anjingnya udah masuk ke sini nih. Langsung aman semuanya kan? Patroli dulu. Patroli. Oke, okay. Blok 1. Ama King Floki mau patroli dulu. Ini setiap blok ada artinya. Oh. Nah, ini blok Nero. Semua nama blok ini nama blok anjing donatur saya. Oh. Nah, jadi ini blok Nero. Ini Nero ini anjing saya yang diadopsi sama Cik Deborah. Oke. Okay. Nah, Nero udah meninggal. Cik Deborah itu mengadopsi 4 anjing dari saya. Oh. Ya, salah satunya Nero. Jadi blok 1. Saya mengabadikan nama Nero di blok 1. Ya. Dan blok-blok lain juga ada blok Veve, blok Rover. Ya, semua ini nama anjing donatur saya. Jadi waktu kita bangun ini kan banyak nyumbang-nyumbang. Nah, saya abadikan nama anjingnya di setiap blok untuk apa? Mengucapkan rasa terima kasih saya kepada orang-orang yang ikut membantu saya membangun tempat ini. Michael. Michael. Ambil kemanya? Elvis. Saudaranya Andi, Theo, Melky, Vijay. Ada loh Vijay. Oh ada. Melky juga ada. Melky juga ada. Ada di sini ternyata ada. Bu. Oh. Michael ada juga. Gak ada, nggak mungkin. Michael nggak ada. Oh jadi di sini ada Vijay, Melky ada. Namanya. Vijay ada. Eric. Eric nggak ada. Joshua. Nggak ada. Oke. Oke jadi guys, ini sekarang King Floki dia mau patroli dulu di setiap blok. Udah mending Floki udah pantau langsung kan. Nah, Floki selama ini kan enggak pernah lihat prajuritnya yang mana, itu Floki udah lihat semua nih. Ini the king Floki, the king penguasa cawang ini, Ci. Yeah. Coba kasih tunjuk skill dulu. Floki, sit. Floki. Sit. Sit. Floki. Sit. Sit. Floki. Presit. Itu salah satu yang bandel. Masuknya harus digendong. Salam lu. Dia bisa pura-pura mati juga nih, Ci. Coba. Jam. Floki. Jam. Jam. Masing-masing satu. Yang jaga anjing-anjing sini langsung heran sama Floki. Floki. Tuh kita langsung kenalin Floki sama di sana nih. Nih. Biar mereka punya. Namanya Floki. Floki. Sit. Kenalan dulu. Salam. Oke, second. Wah. Sebelah. Kanan.
Jadi guys, ini saudara kita juga dari timur. Dia bisa lompat masuk ke atas sini. Mau masuk. Dia bisa lompat naik ke atas. Bisa. Coba coba coba, Yusuf yang ini, pengen ini, pengen deh gua di dalam tapi. Coba. Cicinya kan, jam, lagi. Nih, guys, Cici kan biasa udah tangani 500 ekor anjing nih. Kita tantangin. Kira-kira Cici bisa panggil Pogi nggak datang ke sini? Tadi kan ini ya, tadi kan ngikut 500 ekor tuh, kan? Coba, Pogi stay. Coba dipanggil Cici. Pogi. Pogi. Coba coba panggil 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 panggil. Pogi, Pogi. 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 Pogi sini. Pogi. Coba kakak dong sama panggil. Pogi, Pogi. Pogi, Pogi. Pogi sini jadi. Sayang lu, sayang lu nih. Sayang lu, blok, 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 blok. Oke, blok, sini, sini, sayang lu, sayang lu. Sini, sayang lu, sayang lu, sayang lu. Sayang lu, sayang lu. Oke. Udah. Oke, okay, makasih semua ya, thank you banyak. Sampai ketemu lagi. Oh iya, iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Vlog yang deklan anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Cocok.